penyanyi muda. Tajul Arif berhasrat untuk berjaya dalam perniagaan yang diusahakan sama seperti kejayaan diraih pelawak dan usahawan terkenal. Shuib Sepahtu yang memiliki perniagaan minuman Bubble Bee. Menurut laporan harian Metro, penyanyi berusia 22 tahun itu kagum melihat kejayaan Shuib yang gigih berusaha dalam perniagaan sehingga mampu membangunkan empayar sendiri. Saya menjadikan kejayaan Abang Shuib sebagai inspirasi diri. Saya idolakan dia yang sekarang sudah berjaya dalam perniagaannya dan ada harta benda sendiri. Tapi tak apalah kalau sekarang saya masih lagi perlu berusaha perlahan-lahan nak majukan bisnes. Saya akan melakukannya dengan penuh sabar hingga berjaya, katanya. Tajul berkata, dia bersama isterinya Nurul Syamiza Eddy berniaga barangan keperluan berikutan agak senang dijual berbanding produk lelaki sejak 3 tahun lalu. Syukur Alhamdulillah, dapatlah juga kami meraih sumber kewangan yang stabil untuk menyara keluarga. Ditambah, isteri pun sekarang hamil anak kedua kami dan akan bersalin tidak lama lagi, ujarnya. Hasil usaha keras menyimpan. Penyanyi lagu Melamar Rindu itu berkongsi kepada para peminat apabila berjaya membeli kereta mewah jenis BMW beberapa hari lalu. Tajul berkahwin secara rahsia dengan isterinya pada 2017 dan dikurniakan cahaya mata Adriana Karissa yang kini berusia 1 tahun 2 bulan. Terima kasih telah menonton. Kepada anda yang belum subscribe, apa kata anda subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya.